يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Jika sedang menghafal lalu menemukan ayat sajadah, apakah tetap harus sujud tilawah? Sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Jadi kalau dikatakan apakah harus, jawabannya tidak harus karena memang hukumnya sunnah. Tapi kalau disunnahkan pada saat menghafal pun bagus kalau lewat sujud tilawah tetap dia sujud. Ya, tapi kalau misalnya ayatnya dia ulang-ulangi memang sedang proses menghafal, ya, maka ini nanti dia sujud sekali saja. Begitu selesai atau di awal dia sujud, maka tidak ada masalah insyaallah taala.